Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyongsong HUT Kota Ambon ke-446 tahun, maka dilaksanakan puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2021 pada Senin 30 Agustus 2021 di Balai Kota Ambon. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK sekaligus Bunda PAUD Kota Ambon Debi Lohena Pesi menyampaikan, kolaborasi dan kerjasama merupakan kata kunci dalam pelaksanaan program Forum Anak Kota Ambon atau FAKOTA, sehingga apa yang dilakukan dapat berdampak luas bagi kepentingan anak sebagai generasi penerima tongkat estafet kepemimpinan di kota ini. Lebih lanjut, ia menyampaikan peran orang tua sangat penting dalam mempersiapkan anak untuk dapat menguasai keadaan di tengah pandemi dengan membiasakan disiplin protokol kesehatan di rumah. Terima kasih untuk orang anak yang sudah luar biasa, mari tingkatkan terus ya. Kita belajar dan belajar terus bersama, belajar tapi tidak meninggalkan orang tua. Ya, itu utama. Belajar tapi tidak meninggalkan guru. Ya, karena semua perlu untuk kolaborasi. Belajar tapi tidak meninggalkan pemerintah. Ya, semua perlu kerjasama. Belajar tapi tidak meninggalkan ya kegiatan secara kerohanian. Semua perlu. Nah, pesan saya tutup. Ya, anak-anak adalah mahakarya Tuhan yang sempurna. Tidak ada yang pernah salah dengan desain Tuhan. Semua anak terlahir suci. Anak kita hari ini adalah dari serangkaian apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Jangan bermimpi untuk mendidik anak-anak dengan baik jika kita tidak mengubah cara-cara kita dalam mendidik anak, yaitu mengubah cara-cara kita memperlakukan anak dengan lebih baik. Jangan bermimpi untuk mengubah cara-cara kita dalam memperlakukan anak jika kita tidak mau mengubah cara kita dalam memandang. Sementara itu, Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi yang turut mengikuti dialog secara virtual dengan anak sekota Ambon itu mengatakan, pemerintah Kota Ambon dalam berbagai kebijakan terus mendorong Kota Ambon sebagai kota layak anak atau KLA yang dimana sangat membutuhkan dukungan dari stakeholder sebagai tanggung jawab bersama. Untuk diketahui, kegiatan tersebut dilaksanakan di bawah sorotan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan pemilihan Duta Anak tahun 2021 serta penyerahan bantuan tablet Android untuk belajar daring bagi anak-anak yang kehilangan orang tua akibat terpapar COVID-19. Pemerintah buat anak-anak, yaitu sekolah dibatasi dan tidak boleh untuk dilaksanakan tatap muka. Itu bentuk perlindungan yang diberikan oleh anak-anak. Tetapi anak-anak juga diberikan kesempatan untuk bisa menikmati pendidikan lewat jalur online. Ya. Nah, oleh karena itu, ini tadi kan 12 anak yang meninggal itu kurang lebih 170-an lebih. Ya, yang meninggal orang tua. Nah, yang meninggal untuk penduduk Kota Ambon sendiri itu kurang lebih 150. Dari 150 itu, lalu kita seleksi mana orang tua yang betul-betul, keluarga yang betul-betul nggak mampu. Ya. Nah, karena sekarang ini segala sesuatu itu dilaksanakan dengan online, daring. Ya. Segala hal, buka mata waktu bangun tidur, mulai dengan lari, mulai dengan handphone. Nah, oleh karena itu orang tua yang meninggal, anak-anaknya ini untuk kepentingan ke depan, lalu pemerintah kota memberikan tes, ya, supaya dong pakai untuk dong apa tuh? Belajar. Apa tuh? Belajar, bukan untuk main game itu nanti waktu istirahat, tapi yang paling utama itu untuk belajar, ya.